seperti dulu-dulu itu loh mas, dijanjikan tanggal sekian tapi setelah tanggalnya itu sudah datang diundur kembali sampai sekarang tanggal berapa, 25 sejak awal bulan. Itu teman-teman disuruh bayar atau kayak gimana? Iya mas, disuruh bayar dari awal administrasi, tapi administrasinya berbeda-beda mas, kan ada tidak diundang, ada yang 15, ada yang 18, ada juga yang sampai 22. Ini alasan dari perusahaan itu apa mas? Kenapa kok sampai saat ini belum ditepati itu mas? Ya katanya belum mencapai kuotanya. Terus ada juga alasan yang terakhirnya berjadian dan sebagainya. Total aja berapa? Kita ya 105 kalau nggak 94. Ya, kemarin ya, terjadi. Dijadikan waktu pertama itu dijadikan awal bulan sudah mulai masuk kerja. Di bagian semua rata di bagian produksi. Produksi ya, Coca-Cola pada aja. Saksi yang perlu kita minta keterangan terkait dengan adanya juga tindak pidana penipuan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini informasinya kan dipekerjakan di swasta. Nah, kita belum tahu ada beberapa korban yang masih melakukan. Kita masih membutuhkan keterangan dari dia PT. Jadi sampai dengan sekarang PT hadir. Ada dua sudah kita minta keterangan. Masih ada saksi yang lain yang perlu kita jalani terkait dengan keberadaan PT tersebut. Alasannya apa nih dari PT itu dan keterangan sementara itu? Keterangan sementara jadi dia itu menjanjikan untuk mencarikan pekerjaan, tetapi dia tidak langsung melalui orang lain yang merekrut. Ada dua orang di luar dari PT itu untuk mendapatkan calon pekerja. Jadi disampaikan ada pekerjaan yang dijanjikan oleh para korban ini seperti itu.